Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius, bareng aku, Arianti. Hari ini aku mau nge-review salah satu highlighter yang kata orang-orang bagus banget. Ini aku baru dapat kado sebenarnya ini, dan aku excited banget untuk nerima kado ini karena ini tuh highlighter dan aku tuh suka banget sama highlighter. Jadi aku nggak sabar pengen nge-review ini. Tetapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, @jiglisius, linknya ada di bawah ya. Oke, langsung aja kita buka. Kalau kita beli Beauty Creation yang Angel Glow ini, kita akan dapat satu boxnya, jadi kayak gini. Ini dibuka. Salah satu hal yang aku suka dari Beauty Creation ini adalah dia punya box yang kelihatannya eksklusif walaupun harganya murah dan ini produk drugstore. Dan terutama yang paling aku suka sama kayak palet yang ini. Di sini pun dia ada cerminnya kayak gini. Jadi cermin ini tuh benar-benar ngebantu kita kalau misalnya kayak kita lagi dandan, jadi kayak nggak perlu nyari cermin lain karena ini udah ada, jadi begitu kita pakai ini langsung aja ngaca gitu kan. Oke, ini untuk packagingnya aku suka banget. Ini terdiri dari 4 warna kayak gini. Dan kita coba swatch dulu ya di tangan aku. Ini teksturnya lembut banget, agak-agak creamy sih kalau menurut aku ya. Ini warnanya di tangan aku. Dan ini tuh match banget sama warna kulit aku. Aku suka. Highlighter itu kan fungsinya untuk mencerahkan muka kita ya, jadi kelihatan glowing. Nah, ini warnanya cocok di aku. Dan ini warnanya bagus banget. Kalau menurut aku, dia secara tekstur itu lembut banget, hampir-hampir agak ada creamy-creamy gitunya. Terus udah gitu pigmentednya nggak perlu ditanya lagi. Kalian bisa cek review dari orang-orang tentang betapa pigmentednya highlighter ini. Dan aku sangat excited untuk nyobain. Sekarang kita cobain. Aku akan nyoba yang warna ini ya. Dan itu harganya murah, kalau nggak salah tuh sekitar 100 ribuan. Dan kita tuh dapat 4. Dan 4 ini tuh kayaknya isinya banyak banget gitu. Jadi ini nggak tahu akan habis dalam waktu berapa lama. Ini langsung aku coba yang warna ini. Yang warna ini glowingnya blinding banget, kelihatan kan? Langsung ini cerah ceria. Sebenarnya kalau untuk penggunaan highlighter itu kan sesuai selera. Ada orang yang suka pakai highlighter blinding yang emang bener-bener kelihatan banget. Ada juga beberapa orang yang kayaknya nggak suka, tapi menurut aku sih namanya makeup itu urusan masing-masing selera, nggak ada yang lebih bagus atau nggak ada yang lebih jelek, atau tergantung mood juga. Kadang mood kita kan pengen pakai highlighter yang emang bener-bener on banget, pengen kelihatan glowing banget, atau ada juga yang kadang-kadang pengen kelihatan natural aja deh, biasa aja, yang penting kelihatan glow biasa aja. Nah, itu kembali lagi ke selera. Cuman kalau menurut aku ini tuh memuaskan banget kalau misalnya kalian punya Beauty Creation Angel Glow ini, karena dia teksturnya juga sudah seperti aku jelasin, begitu dipakai di mukanya juga warnanya pigmented banget dan keluar banget. Dan ini bisa kita pakai itu ya sesuai selera kita. Kalau misalnya mau natural ya kita pakai tipis-tipis aja, tapi kalau misalnya mau bener-bener blinding ya kita bisa pakai yang bener-bener agak banyak dan kita blend lagi. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk beli ini Beauty Creation, menurut aku produk Beauty Creation bagus-bagus ya. Aku udah punya highlighter dan eyeshadow dan aku tertarik untuk beli palette eyeshadow yang lain. Oke, jadi kalau kalian masih bingung, menurut aku sih beli aja, terutama kalau kalian penggemar highlighter. Oke, segitu dulu review dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, @jiglisius. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!